Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ida Arlin. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial make up bareng MUA Klaten yang mau bikin eksperimen buat make up pekat seperti lo yang udah jadi setengah ini. Nah, sebelum video ini kita mulai, mari kita klik tombol subscribe di pojok kanan bawah supaya kalian tetap mendukung channel Indah. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di video Indah Arum. Begitu. Barang itu aku. Nah, yang pertama itu kita langsung bikin alis. Bikin alisnya pakai produk dari Riva. Mesti kayak gini. Nah, terus karena alisnya indah. Karena alisku tebal, jadi di bingkai alisnya pakai natural. Nanti sebagian produknya, semua produknya akan dikasih di description box. Jadi buat kalian yang pengen tahu produknya, langsung aja nanti baca di description box. Selanjutnya pakai primer dari Makeover. Selanjutnya di setting. Setelah itu, baking sama bedak dari Ultima. Tutupnya aja ya. Aduh, gak kelihatan bus Ultima. Yang 021, netral. Netral. Ini fungsinya biar gak pecah. Jadi kan setiap kali kita kasih foundation, yang utama tuh bawah mata. Bawah mata tuh pasti sering pecah. Jadi suruh kliennya mari ke atas. Itu baru di baking dulu. Kerut-kerutannya kan banyak. Terus habis itu suruh kliennya merem deh. Merem full semuanya. Berarti butuh berapa bedak? Dua lapis sama bedak padat. Bedak padat itu terakhir? Setelah bedak tabur. Yang pasti tebelin aja di bedak taburnya karena dia ngeresep keringat. Setelah kau semua ada teorinya. Nek, biar itu loh, Riz. Yang tirus itu ya aku. Dia tadi pakai supaya tirus di sharing di kontur. Sekarang dikasih bedak padat dari Tipo. Yang bedaknya itu ada tiga jenis ya? Palet yang mana? Berapa harganya? 300 ribu. Bedak aku loh, Sari Ayu. 14 ribu. Setelah itu dibersihkan pakai kuas super halus. Super halintar, lala. Berasnya apa ya? Berasnya halus banget. Sekarang pakai shimmering powder. Kan tuh gak perlu tebel-tebel ya, guys. Shimmering spore kan powder. Jadi glowing di foto ya, kayak pakai apa dah? Shimmering powder dari Made Over. Dipasangnya di aja. Cuma di bagian dahi, di tulang pipi, di dagu, di atas bibir, di hidung gak? Oh, hidung ya. Hidung ya. Sudah selesai, sekarang nanti sharing luar. Udah lumayan kotor.
Udah dikasih. Saya lupa, saya punya satu ini. Oh ya. Wow. Aku baru tahu. Punya seperti ini. Iya, supaya ini tuh berguna untuk outer guys. Gaunnya biar jatuh. Terus habis itu kita pasang eyeshadow. Eyeshadownya pakai 12. Pakai Vokalur yang warning, yang shade-nya ada 12. Berapa ini? 200-215an lah. Murah. Jiwa. Bergejolak guys. Terus kita pakai base. Base mata dari Makeover. Buat nempelin si eyeshadow. Cuma mau nempel susah. Susah, harus ke KUA. Apain ngapain? Guys, mukaku. Yang pertama kita pasang warna. Misalnya oranye ke merah. Di bagian ujung dulu ya, kita blok aja. Udah kan matanya kecil nih. Oh, itu disesuaikan. Oh, kita sesuaikan matanya biar gimana caranya dia kelihatan matanya blok. Kita buat ya, guys. Kelihatan atasnya, kita naikin dikit. Terus, sekalian bawahnya, warna atas. Bot ya, guys, bukan yang soft. Perluan bot. Terus kita pasang yang warna queen. Namanya Sirena. Sirena agak kekuningan. Dah, kita baur. Jadi pinggirnya tetap tipis. Enggak kelihatan yang blok. Bulan lagi. Mantap. Oh no. Apa lagi? Warna hitam untuk kasih. Sambungan mata ini enggak boleh putus. Karena kalau kelihatan putus nanti antara mata atas sama mata bawah kan jelek. Begini deh. Terus kita pasang the rainbow. Kita pasang eyeliner cahaya. Ini dalamnya pakai eyeliner biar dia hitam full. Oh, bukan. Masya Allah, siapa ini? Step yang kedua langsung dikasih bulu mata. Jadi bulu matanya tuh kita pakai refill aja, nggak usah mahal-mahal. Emang, pakai Revox. Allah. Ini pakai Eyelid Effect XP. Jadi kita lem di apa eyelinernya biar dia menyatu. Jadi masalahnya ada tekniknya, jempolnya di bagian atas biar dia nggak turun ke bawah. Coba buka mata. Setelah dikasih bulu mata kedua. Ini dua lapis. Yang ini yang bawah. Oh no. Ini setelah pakai bulu mata atas sama bawah, ya Allah. Rekasa yo. Rekasa guys. Ini lah pengantin. Abis itu langsung kita pakein maskara. Kita lanjut di bagian kiri. Sama lip glossnya ini dari Ines, serinya nomor 5. Ini langsung dikasih blush on di tulang pipi. Blush onnya dari LTE Pro. Shimmering. Shimmering juga dari LTE Pro. Kita kasih ke pipi yang ujung aja biar dia kelihatan. Wow, pusing ya. Nice.
Nah ini udah masuk di step terakhir yaitu setting spraynya Evian katanya dari Evian Resmis nanti aku kasih di deskripsi box. Suruh tutup mata si klien kita seger cukup udah jadi glowing guys. Nah ini adalah look yang sudah selesai. Oh no. Beda banget sama before-nya seperti ini. Ini yang di belakang layar. Kayaknya enggak kalian yang mau make up buat isu sudah buat pengantin. Mulai dari 200.000 ya. Itu buat di buat make up wisuda itu dari 200.000. Nanti tapi di rumahku ya. Ya, itu nanti ada biaya tersendiri. Ya, ibaratnya ada ongkosnya jalan. Jalan itu. Tapi kalau mau nikah gimana kak? Kalau nikah sih biasanya kalau untuk make up akad aja, make upnya aja dari 500.000. Murah banget kan? Murah kan price-nya murah sekali. Langsung bisa hubungi di Instagramnya @akarmakeup atau ke @listra_aru. Nanti aku kasih di deskripsi bu, oke? Okay? Nah make upnya kayak gini. Ini konsepnya kalau buat akad. Akad nikah. Ya, ginda. Loh? Tanpa cukur. Oh no. Nah cukup sekian video dari aku. Semoga video-video Indah Aru bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka sama video-video aku. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.